Halo semua, berjumpa lagi di Arif Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menambahkan huruf di aplikasi PixelLab. Aplikasi PixelLab juga ada, tapi melainkan fiturnya huruf di PixelLab itu terbatas. Jadi kita ingin menambahkan hurufnya. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai tutorial ini, alangkah baiknya like dan subscribe dan hidupkan lonceng. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kita langsung saja masuk ke Google Chrome, atau kalian bisa klik link di bawah deskripsi, akan muncul seperti ini. Di sini ada banyak beberapa kata yang kalian suka, di hati kalian kalian pilih saja, ada banyak. Ini admin akan memilih ya. Ya, ada banyak huruf kata-kata di sini. Efeknya juga yang lain ada. Oke, kalian ingin mendownloadnya, klik arah panah ke bawah dan otomatis terdownload. Sudah terdownload. Oke, ini admin download satu kata lagi. Tombol hijau arah panah ke bawah. Akan otomatis terdownload. Oke, sudah. Jika sudah, keluar dan buka aplikasi File Manager. Pilih penyimpanan internal, lalu pilih file berkas download. Ya, di situ ada kata-kata yang tadi kita download. Nah, ini salah satunya, kita ekstrak terlebih dahulu. Kalian klik kata-katanya, lalu ekstrak ke berkas yang lain. Ya, jika sudah seperti ini ya kawan-kawan. Lalu klik. Nah, seperti ini ya kawan-kawan, sudah terekstrak. Oke, kita ekstrak satunya lagi. Caranya seperti tadi ya kawan-kawan. Kita masuk ke aplikasi PixelLab. Nah, jika sudah download kata-katanya, lalu kita menambahkan ke aplikasi PixelLab. Ikuti tutorial ini ya kawan-kawan. Pertama, kalian klik ikon kata dan tulis seperti ini. Oke, lalu kalian scroll dan pilih fonts. Nah, di sini kalian klik
My Phone, lalu masukkan folder yang sudah diekstrak tadi ya kawan-kawan. Ya, ini ada muncul satu. Kalian harus memasukkan satu persatu ya kawan-kawan. Jadi kata-kata tadi kan ada dua downloadan, lalu kita masukkan satu persatu. Oke, ini sudah ya. Tutorial kali ini cara menambahkan huruf di Pixel Lab Mission Sukses. Terima kasih.